Aduh. Tangan, 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 tangan. Wartawan-wartawan juga dong. Oh, berapa bulan ini untuk donor berapa bulan, Mas? 2 bulan setengah udah boleh untuk laki-laki. Kalau perempuan 3 bulan. Saya nanti cek ya. Kemarin habis donor saya udah nyampe 2 bulan apa belum? Oke. Ada. Ya? Di sistem ada. Kalau dihitung kan punya kartu itunya. Wah dikasih, yang dulu udah punya hilang. Hilang, Mas, tolong bikinin lagi, Mas. Iya, proses, Pak. Enggak perlu lapor polisi, Pak, ya. Mau bisa. Nah. Lapor kelurahan. Ini target ulang tahun PDR Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, kita menyumbangkan darah minimal 100 kantong. Kantong. 100 kantong berarti berapa satu kantong berapa liter? 350 berarti dari seluruh karyawannya. Karyawan. Ada kemungkinan untuk teman-teman di luar PDAM ikut menjuang, boleh enggak, Pak? Boleh. Rasanya bagaimana rasanya? Ini biasa di lautan. Enggak ada reaksi apa-apa ya. Las benar-benar enggak ada ya. Di sosial, membagi sembako, donor darah untuk karyawan dan karyawati, kemudian pemberian tali AC pada mantan-mantan direktur Perumda Air Minum Tirta Mulia. Memang kita lakukan secara sederhana, ya, karena situasi yang memprihatinkan COVID, ya kita lakukan secara sederhana. Hadiah ulang tahun dari Perumda Air Minum Tirta Mulia untuk masyarakat, khususnya masyarakat Pulau Sari. Alhamdulillah, jadi program pengadaan air baku Pulau Sari sekarang sudah mulai berjalan. Pengambilan mata airnya dari mana, Bu? Dari Lambean. Untuk Lambean itu Batu Raden, Gunung Slamet. Dukuh Kalipaku, Desa Tetenger, Kecamatan Batu Raden. Itu proyeknya dari pusat. Oh, dari pusat malah ya? Dari pusat. Kita nanti insya Allah di akhir tahun akan dilimpahkan, diserahkan pada kami Perumda Air Minum Tirta Mulia untuk dikelola. Target kita adalah meningkatkan pelayanan yang prima, kontinuitas prima. Kemudian yang jelas di tahun 2023 mudah-mudahan masyarakat Pulau Sari yang selama ini tidak pernah mendapatkan air bersih sudah bisa menikmati air bersih. Tentunya ini kerja keras dari semua pihak, baik dari kami maupun masyarakat Pulau Sari yang mendukung kami untuk melakukan upaya-upaya pada komunikasi dengan masyarakat di Banyumas dan lain sebagainya. Debitnya berapa, Pak, untuk ini konsumsinya? Kurang lebih sekitar 24. 24 apa tuh? 24 liter per detik. 2023 ini selesai pekerjaan sesuai target dari pusat, sudah selesai air sudah sampai ke Pulau Sari, kemudian tinggal menambah saluran ke masing-masing sambungan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita semua yang saya hormati Administrator KPK Banyumas Timur, yang saya hormati Administrator KPK Pekalongan Barat, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang dan secaranya ataupun yang mewakili, kemudian yang saya hormati Direktur Utama dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, serta hadirin dan tamu undangan yang saya hormati pula. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada saat ini kita masih dapat bertemu dan bersilaturahmi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada akhir kegiatan, penandatanganan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang
dengan KPH Pekalongan Barat dan KPH Banyumas Timur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kelak di akhirat kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah Kabupaten Pemalang, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Administrator KPH Pekalongan Barat dan Administrator KPH Banyumas Timur beserta segenap jajarannya atas kehadirannya untuk menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Kabupaten Pemalang terkait pembangunan jaringan air baku dan pabrik serpoin. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manusia memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap ketersediaan air. Hal itu terjadi karena air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang tidak dapat tergantikan dan perannya menentukan kualitas kesehatan hidup manusia. Untuk dapat menunjang kesehatan tersebut, ketersediaan air yang bersih dan bermutu merupakan hal mutlak yang harus tersedia. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan agar kebutuhan air dapat tercukupi. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dalam menjamin ketersediaan air bersih. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, sebagai badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum, Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang tidak hanya dituntut dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih saja, namun juga tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan air bersih. Selaras dengan tugas dan fungsi tersebut, Perumda Air Minum Tirta Mulia Pemalang menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk KPH Pekalongan Barat dan KPH Banyumas Timur, untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Pemalang, air bersih menjadi barang langka yang sulit ditemui, terutama di Kecamatan Gulosari yang merupakan daerah rawan kekeringan, terlebih lagi pada musim kemarau. Saya sungguh berharap dengan adanya kerjasama pembangunan jaringan air baku dan bak reservoir ini dapat mengatasi masalah air bersih dan kekeringan yang terjadi setiap tahun di Kecamatan Gulosari. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, sebagai bagian dari prosedur resmi pelaksanaan kerjasama, salah satu proses yang harus dilalui dalam rencana pembangunan jaringan air baku dan bak reservoir adalah adanya perjanjian kerjasama atau MOU antara Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang dengan KPH Pekalongan Barat dan KPH Banyumas Timur. Kegiatan kerjasama ini merupakan salah satu langkah strategis yang diambil dalam mendukung Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di beberapa wilayah khususnya Kabupaten Pemalang. Dengan adanya penandatangan MOU ini, diharapkan potensi akan terjadinya masalah hukum dapat diantisipasi maupun ditekan seminimal mungkin. Kerjasama ini juga dilakukan atas dasar kepentingan umum, mengingat Perumda Air Minum Tirta Mulia merupakan perusahaan daerah yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. Besar harapan kami, MOU ini dapat meningkatkan kerjasama PDAM, dapat meningkatkan kerjasama Perumda Air Minum dalam melayani masyarakat, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah maupun wilayah sekitarnya. Saya juga berharap semoga kerjasama ini terus berkelanjutan sebagai wujud pengabdian dalam melayani dan meningkatkan taraf hidup derajat kesehatan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada semua yang hadir untuk ikut serta mensukseskan program vaksinasi nasional serta tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Segerakan pula untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19, termasuk vaksinasi booster, baik di Faskes atau layan vaksin yang ada. Seluruh upaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan herd immunity serta sebagai langkah preventif penyebaran virus varian baru sehingga masyarakat terlindungi dari COVID-19. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan.
Semoga kegiatan penandatanganan kesepakatan ini menjadi awal yang baik dan meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Pemalang, sehingga akan terwujud Kabupaten Pemalang yang aman, adil, makmur, agamis dan menengi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Pemalang, Bukti Agung Bukua STMSI ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Agus Malutin, yang saya hormati KPH, Kepala KPH Banyumas Timur dan Pekalongan Barat, beserta jajarannya, saudara-saudara sekalian, para manajer yang terlibat dan saya hormati, selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga hari ini pun kita masih diberi kekuatan untuk berbuat baik dalam rangka penyediaan air bersih di Pulau Sari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami tidak panjang lebar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada jajaran perhutani dari Banyumas Timur dan Pekalongan Barat yang telah berkenan untuk memberikan izin pada kami dalam rangka penyediaan air baku untuk Kecamatan Pulau Sari. Perlu diketahui Bapak bahwa di Pulau Sari itu sepanjang zaman belum pernah mendapatkan air bersih. Jadi menggunakan tanda hujan. Ini dengan diberikan izin dan proses sudah berjalan, proyek juga akan segera dilaksanakan. Jadi kami sekali lagi hanya bisa mengucapkan ribuan terima kasih pada seluruh yang terlibat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.